بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وليعلمن الله الذين
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون صدق الله العظيم Maksud ayat yang kita baca sebentar tadi ialah dan orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan pasti akan kami hapuskan kesalahan-kesalahannya dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan dan kami wajibkan kepada manusia agar membuat kebaikan kepada kedua orang tuanya dan jika kedua-duanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu maka janganlah engkau patuhi keduanya hanya kepadaku tempat kembalimu dan kepadaku dan akan aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu lakukan dan orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh di antara manusia ada sebahagian yang berkata kami beriman kepada Allah tetapi apabila dia disakiti kerana beriman kepada Allah dia menganggap cubaan manusia itu sebagai siksaan Allah dan jika datang pertolongan daripada Tuhanmu nescaya mereka akan berkata sesungguhnya kami bersama kamu bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia dan Allah pasti mengetahui yang mana orang-orang yang beriman dan yang mana orang-orang yang munafik dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman ikutlah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosamu padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri sesungguhnya mereka benar-benar pendusta dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya maka dia tinggal bersama mereka
selama 1,000 tahun, kurang 50 tahun, kemudian mereka dilanda banjir yang besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqaba bihil hawaiju wa tunalu bihil waibu wa husnul khawatimi wa yustasqal wamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli maqlumin.